Assalamualaikum, selamat sore semuanya Mas Bos. Nah, ini pasir-pasirnya itu ditumpuk di sini Mas Bos. Tuh, sampai tinggi banget. Jadi daratan ini. Pasir semua ini Mas Jawa. Ini aku kok penasaran sininya itu sampai mana. Tuh. Nah, pemandangannya cantik banget sih kalau musim panas. Tuh, pelabuhannya di sana. Mantap ya. Ini tempat bayi-bayian. Masih banyak ini tuh. Oh, dijual loh, 2 paradigm ya. Mantap. Di Indonesia laku. Cuci juga bisa buat bangun ya teman-teman. Musim-musim 10 bulan 10 kayak gini cuacanya kayak gitu terus mendukung. Ini masih belum jadi musim dinginnya. Entah kalau musim jadi udah jam 5 jam 4 udah gelap. Sebalikannya bulan-bulan panas kemarin tuh itu jalannya tuh tuh naik, ini buat lari enak banget nih, naik turun 2 kali setar 2 kali bolak-balik aja udah keringetan. Ini masih banyak ikan, jadi badan capek. Olahraganya istirahat dulu Mas Bos ya. Jalannya bagus sih. Kalau turunan buat skateboard bagus ya. Pengen anak kecil tuh jarang yang main ke pantai jalan kaki naik motor semua. Tuh, labuhannya kecil. Gak kelihatan. Gede lewat kene, Ngot. Niki dalan sih. Ini mau main coba apa? Mau coba main ke atas ini Mas Bos. Penasaran. 7 bulan kemarin pernah main sama Mas Sidno ke sini. Katanya jauh banget ya jalannya. Mau beli minuman aja sama jajan harus rela korban jalan kaki sampai 15-20 menitan. Oh, jadi di sini bisa pantau-pantau ya. Makanya ini bos-bos tuh pantau kapalnya sendiri lewatnya sini. Ditahu saya. Tombaknya tuh. Cantik banget lah. Bisa pantau-pantau langsung. Kelihatannya nggak tahu Pak Mas Bos. Tapi kalau di tengah laut jam-jam segini tuh keluar angin. Tapi ombaknya kayak langka ya. Hah? Ombaknya metu apa ke bengi? Majikan ayat nang endi? Ini bau enggak ya? Bau. Tuh, balas nih.
untuk tambang-tambangnya gitu. Gue manjat no god. Aja kan manjat no. Tuh. Pemimet ya, Pakten. Tahu Melayu mau enak ya. Enggak tuh set begini. Suka makanya aku bikin rumah itu atas sisa tanah buat kebun, buat pelihara ayam, tabung. Kok lewat terus terus singgut sampai ngerti talannya apa sih? Oh. Apa? Tanah sepetak gini aja ditanamin jagung, Mas Bos. Begitu telatennya. Jadi apa-apa kalau memang telaten ulet pasti ada hasilnya. Ini paling lebar 3, panjang 7, 9 atau enggak. Bagus banget. Pengairan dekat ya. Masalahnya sayang juga kalau enggak dimanfaatin. Itu ayam. Seneng, saya itu orangnya itu sebenarnya tangannya enggak mau diem kalau di rumah. Udah aja. Bikin tanaman, bikin kandang, dua ayam, mangon, mangon Taiwan tuh, jenis mangon, nggak di kandangnya cuma. Ini saya ini bahasa, kalau langsung tidur, makan langsung jalan-jalan gitu, agak ngantuk-ngantuk gitu ya. Gimis lagi ngot. Oke, sampai di sini aja dulu Mas Bos ya. Udah sampai jalan raya. Jadi dari jalan-jalan sampai ke sini aja 5 menit lebih lah ya. Oke, assalamualaikum. Selamat siang semua.